teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pagi hari ini saya sedang berada di Margasari. Teman-teman, ini salah satu bisa dikatakan terminal bayangan yang ada di Kabupaten Tegal, teman-teman. Ini lokasinya ada di Margasari. Oke, di pagi hari ini di jam 6:30 tepat di tanggal 3, teman-teman, di tanggal 3 Juli 2024. Ini lebih tepatnya di hari Rabu, teman-teman. Nah, akhirnya terjawab sudah, teman-teman, pertanyaan saya. Ini nih, saya itu penasaran banget sama Dedi Jaya Pangeran. Saya sering ketemu ketika ngonten di Yomani, ketika di Selawi itu sering ketemu sama Pangeran. Nah, kira-kira itu dia berangkat dari mana? Soalnya saya lihat di Bala Pulang itu nggak ada, saya lihat di Banjaranyar itu nggak ada. Ternyata berangkatnya dari sini, teman-teman. Nah, kenapa saya baru tahu? Karena ketika yang sudah-sudah ketika saya ngonten di Margasari ini, saya selalu di jam 6:30, setengah tujuh lewat, teman-teman, hampir jam tujuan lah itu saya baru sampai sini. Alhasil bis-bis ini sudah diberangkatkan, teman-teman. Dan ternyata tidak hanya Dedi Jaya Pangeran, teman-teman. Di sini juga dari Margasari itu ada Dewi Sri. Nah, di ujung sana, teman-teman. Nah, itu ada Dewi Sri di sana. Berarti dari Margasari ini kalau angkatan pagi itu tidak hanya ada Sinar Jaya, teman-teman, tapi ada Dedi Jaya dan juga ada Dewi Sri, dan juga nanti ada M Dewantara Ayu itu yang melintas, teman-teman, karena dia start awalnya itu dari Terminal Bumi Ayu, teman-teman. Nah, ini untuk Dedi Jaya Pangeran ini ngetemnya di sini, teman-teman. Kalau teman-teman dari arah Bala Pulang, nah arah dari sana kan itu arah Bala Pulang. Kalau arah ke sana itu arah ke Bumi Ayu Purwokerto. Nah, itu lokasinya di sini, teman-teman, sebelum lampu merah. Nah, sebelum lampu merah ini di depannya Apotek Perintis. Nah, ini di depannya Apotek Perintis, teman-teman. Nah, ini Dedi Jaya Pangeran. Gokil, akhirnya tahu juga ternyata di dari Margasari ini tidak hanya Sinar Jaya, teman-teman, ada Dedi Jaya, juga ada Dewi Sri yang bisnya standby ya, teman-teman, yang bisnya standby di Margasari ini. Oke, yuk kita lihat lebih dekat yuk, teman-teman. Armada Dedi Jaya dengan nicknamenya Pangeran. Kita nyebrang dulu. Untuk cuaca pagi hari ini terbilang cukup bersahabat, teman-teman. Wah, cerah sekali. Nah, ini teman-teman, bis dengan nickname Pangeran Dedi Jaya Jayakarta. Nah, ini ternyata start awalnya ini dari Margasari, teman-teman. Untuk nomor lambungnya 007, kemudian untuk konfigurasi seatnya ini berapa nih, teman-teman? Oh, 32, teman-teman. Untuk konfigurasi seatnya 32, dan ini berada tepat sekali nih. Nah, di seberangnya atau di sebelahnya Apotek Perintis. Nah, ini kan Apotek Perintis. Bisnya ngetemnya di sini. Ini mengisi rutenya ke Priuk. Nah, tim Priuk, teman-teman. Akhirnya kayak apa ya? Memecahkan sebuah misteri gitu, teman-teman. Dedi Jaya Pangeran. Oke, sekarang kita lihat yang Dewi Sri, teman-teman. Untuk Dewi Sri itu dia ngetemnya di sana. Di depannya Pasar Pas, teman-teman. Di sebelah kanan kalau teman-teman dari arah Bumi Ayu Purwokerto. Nah, kita lihat teman-teman di sana. Yuk, kosong, kita nyebrang. Nah, ini teman-teman, ternyata Sinar Jaya tidak pemain tunggal ya dari Margasari, ada Dedi Jaya dan juga ada Dewi Sri. Wih. Opsi bagi teman-teman kalau mau ke Purwokerto, Aries. Ini teman-teman, ada bisnya Dewi Sri AC Economy Class. Nah, ini
ngetemnya di depan pasar pas nih. Di sini depan pasar, kemudian di sini Dewi Sri. Niki ngisi rutenya pundi, Pak Dewi Sri? Kampung Rambutan Citerap. Oh, Kampung Rambutan Citerap. Ya. Setiap pagi wonten niki? Wonten. Oh, ya nih, teman-teman, kalau mau naik Dewi Sri dari Margasari Kampung Rambutan Citerap nggih. Nah, Kampung Rambutan Citerap Simpang Depok. Ini, teman-teman, Dewi Sri, lokasinya di depan pasar pas. Nah, ini. Wah. Oke, suun nggih, Pak. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi dari Margasari ternyata tidak hanya ada Sinar Jaya, tapi sekali lagi ada Dedi Jaya dan juga ada Dewi Sri dan juga nanti ada M. Dewantara Ayu itu yang melintas, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau untuk Sinar Jaya, teman-teman, Sinar Jaya itu berada di sana, di sampingnya atau sebelahnya Indomaret, teman-teman. Nah, ini udah masuk tuh drivernya, teman-teman. Sepertinya persiapan diberangkatkan nih Dedi Jaya Pangeran dengan nickname-nya nickname Tujuan Priuk. Jam 6 lewat 36 menit Dedi Jaya diberangkatkan. Pantesan ya berangkat dari sini pagi setengah 7. Jadi kalau saya kesini jam 7 kurang itu udah nggak ketemu lagi sama Dedi Jaya. Ketemunya sama Sinar Jaya. Oke, Dedi Jaya Pangeran. Jadi kalau teman-teman mau naik ini, usahakan jam 6.15 paling lambat itu udah sampai di sini. Oke, diberangkatkan. Dedi Jaya Pangeran, semoga selamat sampai tujuan. Oke, yuk. Sekarang kita lihat di shelternya Sinar Jaya. Kira-kira ada kode berapa aja yang pagi hari ini standby dari Margasari. Nah, ini teman-teman, kalau Sinar Jaya itu berada di sampingnya Indomaret, teman-teman. Ini kalau yang angkatan pagi, teman-teman. Kalau yang angkatan malamnya itu ngetemnya di sana tadi, di tempatnya Dedi Jaya tadi, teman-teman, ngetemnya. Dan ini ada bis-bis tanggung nih, teman-teman. Nih. Tuh, bis-bis tanggung di situ. Oke, yuk kita lihat, teman-teman, ada Sinar Jaya dengan kode berapa saja yang pagi hari ini ngetem. Dan untuk kalau Sinar Jaya pagi hari, teman-teman belinya di sini nih. Nah, ini untuk beli tiketnya Sinar Jaya di Ayam Bakar Pangestu. Dan ini nampak di sekitaran agen Sinar Jaya, penumpang-penumpangnya yang masih di bawah. Dan ada juga beberapa yang sudah masuk ke dalam bis, teman-teman. Oke, yang di depan ini ada Sinar Jaya 8S, teman-teman. Ini sepertinya tim paten yang saya selalu sering ketemu, 8S di Margasari. Oh, Aries lagi nih. Ini yang arah ke Cirebon, teman-teman. Ya, itu yang arah ke Cirebon. Oke, kita lihat di belakangnya 8S. Biasanya dari sini tuh standby ada 4, teman-teman. Ada 4 armada dari sini. Kemudian di sini ada, sebentar teman-teman, becek. Kita lewat sini aja. Nah, di sini ada 83 RB. Nah, ini 83 RB single glass, teman-teman. Ini konfigurasi seatnya 32. Nah, itu 32, teman-teman. Di belakangnya 83RB di sini ada tim Bogor nih sepertinya, teman-teman. Iya nih, tim Bogor dengan kodenya 59VX, teman-teman. Nah, ini 59VX tim Bogor. Kemudian
yang di paling belakang sini. Oh, ini nampak sedang dibersihkan tuh. Sedang dibersihkan ini dengan kodenya 64J. Nah, ini juga tim patennya Marga Sari ini, teman-teman. Sinar Jaya 64J. 64J, kemudian 59VX, terus kemudian 83RB, kemudian yang paling depan tadi 8S, teman-teman. Nah, ini bis-bis Sinar Jaya. Kalau pagi ini ada 4, teman-teman, yang standby dari Marga Sari. Kalau sore juga kayaknya 4, teman-teman. Dan ini tuh, ini juga nampak penumpang dari Sinar Jaya. Jadi selain nunggu yang di depan sana tadi, di sini juga bisa buat nunggu nih di Roket Cikenan. Nah, ini teman-teman. Biasanya di sini ada yang jual kopi nih. Tapi nggak ada. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Itu tadi adalah bis-bis yang standby pagi hari ini di, bisa dikatakan apa ya, terminal bayangan mungkin, teman-teman. Bukan subterminal ya. Kalau subterminal kan kayak terminal grosir Comal Pemalang. Kalau ini lebih ke terminal bayangan. Dan ini pagi hari ini penumpang Sinar Jaya, wow, rame banget. Rame itu. Mantap. Semakin siang, teman-teman, penumpangnya semakin terus berdatangan, teman-teman. Tuh, semakin banyak penumpangnya Sinar Jaya. Dan ini hanya opini saya sendiri ya, teman-teman. Ini hanya pendapat saya sendiri. Kenapa kok penumpangnya Sinar Jaya di sini tuh kelihatan banyak banget, dan emang banyak banget, teman-teman? Karena bisnya itu dari sini standby 4 armada. Artinya dari sini itu tidak hanya melayani satu tujuan, teman-teman, melainkan berbagai tujuan arah Jakarta itu pasti ada dari armadanya Sinar Jaya. Kalau tadi kan Dedi Jaya cuma standby ada satu armada, itu kemungkinan besar hanya melayani yang jurusan Priuk saja, teman-teman. Kemudian yang Dewi Sri tadi standby satu armada, otomatis itu dia hanya melayani satu jurusan Kampung Rambutan, Jati Jajar sampai Simpang Depok. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau Sinar Jaya ini kan standby 4. Misalnya ya, misalnya, tapi ini saya kan nggak tahu nih jurusan pastinya kemana. Misalnya depan ini Kalideres, kemudian yang sana itu yang belakangnya itu Lebak Bulus, kemudian yang belakangnya lagi Ciledug, kemudian yang belakangnya lagi Depok. Jadi penumpang Sinar Jaya itu apa ya, memiliki beberapa opsi tujuan gitu, teman-teman. Jadi nggak bingung, oh kalau mau ke sini naik Sinar Jaya yang ini gitu. Jadi tidak terpaku dengan satu armada. Seperti itu, teman-teman. Ini hanya apa ya, opini saya aja sih. Tapi kurang tahu nih bener apa enggak. Jam 7 lewat 4 menit, teman-teman, atau jam 7 lewat 5 menit diberangkatkan nih Sinar Jaya yang pertama, yang diberangkatkan dari Margasari dengan kodenya 59VX, dengan rutenya mengisi rute Bogor. 59VX diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Setelah 59VX diberangkatkan, nah ini persiapan diberangkatkan ada Sinar Jaya 2XA, teman-teman. Ini kasta tertingginya Sinar Jaya Lenslawi. Ini start awalnya dari Perupuk, bodi Avante H7 dari karoserinya Tentrem, dengan fasilitas ada legresnya, toiletnya, teman-teman. J
jam 7 lewat 12 menit diberangkatkan lagi teman-teman Sinar Jaya dengan kodenya 8S. Diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini Dewi Sri teman-teman diberangkatkan. Ini yang tadi ngetem di depan pasar Kampung Rambutan, Jati Jajar, Simpang Depok. Arahnya ke arah ke Bumi Ayu teman-teman. Apa dia lewat apa namanya Klonengan atau lewat Bumi Ek? Pasti konek Klonengan kayaknya teman-teman. Kalau Bumi Ayu kan sudah ada sendiri Sinar Dewi Sri. Itu kayaknya nanti Klonengan lewat bawah terus langsung Pejagan teman-teman. Terpantau nih teman-teman ada Sinar Jaya yang melintas arah ke Bumi Ayu 18 RD. Oh ini sapu jagatnya Sinar Jaya teman-teman. Itu dia start dari Grogol dini hari 18 RD. Jam 7 lewat 17 menit diberangkatkan kembali teman-teman. Selanjutnya ada Sinar Jaya. Ini yang tadi parkir di shelter paling belakang teman-teman. Ini dengan kodenya 64J. Diberangkatkan Sinar Jaya 64J. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 7:30 lewat 3 menit Sinar Jaya yang terakhir teman-teman, yang diberangkatkan dari Margasari. Ini dengan kodenya 83RB. Sinar Jaya 83RP diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, sepertinya belok ke kiri itu teman-teman, itu dia belok ke kiri Sinar Jaya 83RP. Kalau yang lainnya tadi lurus, ini belok ke kiri teman-teman. Sekian teman-teman videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.